teman-teman, kita istirahat sejenak. Kita ada dengan Juk. Kita istirahat sejenak. Ya teman-teman, ini kita lagi ada di Pare. Jam 8 lebih 14. Kilometer 242.533. Suhunya segini. BBM-nya udah terpakai ini, sudah segini teman-teman. RPM-nya segini. Oke, pantengin terus ya. Kita udah nyampe Mojokerto. Jam 11 malam. BBM-nya segini, kilometer 242.586. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Surabaya. Sudah jam 11.50, jam 12 kurang 10 menit. Jam 11.50 malam. Channel kami dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari King Queen CR. Saldo 100 17 500 rupiah.
kasih. Suasana pedesaan guys. Alhamdulillah sudah sampai.
BBM 150 untuk pulang pergi Surabaya Nganjuk Surabaya. Jalan ganti muka, kilometernya segini, pemakaian BBM-nya segini teman-teman, full AC. Mobil Timor SOHC 97. Mantap. Suasana pedesaan Nganjuk, isi Pertalite 150.000, 19,6 liter full AC, pemakaiannya segini teman-teman, BBM-nya, kilometernya, suhunya masih sangat dingin. Oke teman-teman, kita istirahat sejenak. Kita ada di Nganjuk. Kita istirahat sejenak. Tadi isi dari Surabaya 150.000, Pertalite dapat 19,6 liter. Suhu pemakaian segini, suhunya untuk BBM-nya segini, satu strip aja teman-teman sudah nyampe Nganjuk. Kilometernya ini teman-teman. Kilometernya 242.496. Kita melakukan perjalanan full AC. Nanti kita lanjut perjalanan balik ke Surabaya teman-teman, tanpa isi lagi teman-teman. Tadi sempat lewat tol ya teman-teman, karena waktunya juga udah sore, takut kemalaman. Nanti pulangnya kita nggak tahu ngetol apa enggak. Tontonin terus video King Queen CR. Terima kasih. Seperti ini suasana pedesaan. Telah melakukan perjalanan Surabaya Nganjuk. Setelah ini kembali lagi ke Surabaya. Isi BBM 150.000. 19,6 liter Pertalite, karena tadi cari premium kosong teman-teman. Suasana pedesaan sore hari Nganjuk.
dengan menggunakan mobil Timor ini. Mobil Timor SOHC 97. Kita lihat nanti pemakaian BBM, masih satu strip dari full. Nah, tadi full teman-teman, pengisian BBM Rp150.000, 19,6 liter, hampir 20 liter. Kalau kemarin isi premium 150.000 dapat 23 liter teman-teman. Ini tadi karena waktunya sudah mepet, jadi kita ngetol tol sumo full AC sampai Nganjuk. Pemakaian cuma satu strip aja teman-teman. Ini nanti kita pulang, kita nggak tahu, nanti tergantung situasi, kita ngetol lagi apa enggak. Yang penting kita nggak bakal isi BBM ini lagi, cukup 150.000 lagi, cukup 150.000. Perjalanan tadi lancar, tanpa kendala, full AC. Biaya etolnya tadi Surabaya keluar exit tolnya Kediri, Kertosono Kediri, Rp86.000. Sebetulnya tadi nggak ngetol teman-teman, cuma waktunya tadi udah mepet, udah terlalu siang, takutnya nanti kemalaman, jadi saya putuskan tadi untuk lewat tol aja. Next mungkin nggak usah ngetol, kita langsung lewat jalur umum, mengadakan perjalanan jarak jauh lagi full AC menggunakan mobil Timor SOHC 97 ini. Ini kita sudah ada di Nganjuk, Jawa Timur. Suasana pedesaan. Estimasi perjalanan tadi antara kurang lebih 2,5 jam teman-teman, 2,5 jam. Kalau mungkin tidak ngetol mungkin bisa 3 jam. Estimasi kecepatan antara 100 sampai 120 km per jam. Oke teman-teman, kita istirahat sejenak. Ini kita lagi ada di Nganjuk, Jawa Timur.
sekedar hanya untuk refreshing aja teman-teman. Wow, pemandangan hijau. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, lumayan, jangan lupa like, comment, subscribe, dukung channel kami dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari King Queen CR. Guys, ini perjalanan mau arah Surabaya tapi mampir di Kediri dulu. Kilometernya udah segini. Kediri sebentar. Oke teman-teman, sekarang saya berada di Kediri, mampir di Kediri sebentar. Kilometer sekarang 242.519. Kediri Jawa Timur, dari Nganjuk di Kediri. Surabaya, Nganjuk, Kediri, habis ini kita balik ke Surabaya. Bensinnya, untuk bahan bakarnya sudah segini teman-teman, satu strip, lebih sedikit. Nanti kita pulang coba lewat jalur umum aja, nggak usah ngetol. Kita coba lihat berapa konsumsi BBM-nya dari Surabaya, Nganjuk, Kediri, Surabaya. Kita berada di Kediri, Jawa Timur, setelah menempuh dari Surabaya ke Nganjuk. Kita mampir di Kediri. Oke teman-teman,
pantengin terus video ini. Jika kalian suka, like, komen, subscribe di channel King Queen supaya channel kami bisa memberikan hiburan, bisa memberikan informasi mengenai otomotif. Dan jangan lupa tombol loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi apabila kami update video terbaru. Ini nanti setelah ini kita kembali ke Surabaya. Berapa BBM yang terpakai? Ini tadi kita isi Pertalite. Isi Pertalite 150.000, 19,6 liter. Kecepatan rata-rata 100 sampai 120 km tadi lewat tol ya, teman-teman. Karena waktu yang sudah terlalu mepet, agak siang juga. Timor SOHC tahun 97, mantap. Perjalanan Surabaya Nganjuk Kediri, balik lagi Surabaya. Oke, terima kasih. Pantengin terus ya, teman-teman. Ya, teman-teman, ini kita lagi ada di Pare. Jam 8 lebih 14. Kilometer 242.533. Suhunya segini. BBM-nya udah terpakai ini, sudah segini, teman-teman. RPM-nya segini. Oke, pantengin terus ya. Kita udah nyampe Mojokerto. Jam 11 malam. BBM-nya segini, kilometer 242.586. Suhunya segini, teman-teman. Ini tadi nggak lewat tol sama sekali untuk pulangnya. Oke, pantengin terus. Terima kasih.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di Surabaya. Sudah jam 11.50, jam 12 kurang 10 menit. Jam 11.50 malam. Ini tadi kita telah melakukan perjalanan dari Surabaya, Nganjuk, Kediri, Kediri Pagu, langsung kita ke Pare, Kediri juga. Setelah itu langsung kita balik ke Surabaya. Kilometernya sudah mencapai 242.623 km. Konsumsi BBM-nya kita isi Rp150.000, 19,6 liter Pertalite. Dukung channel kami dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari King Queen CR.